atas, ada bis dari atas. Susah ya, tinggal di kota berasa di hutan. Flatbed. Pokoknya muatannya yang besi-besi. Besi-besi aja. Muatannya apa, Cok? Besi. Muatannya apa? Wui. Lihat streaming gue itu. Kesel. Iya, enggak kedengeran, Cok. Bisa enggak, Mun? Bisa enggak, Mun? Tengelekin. Aduh. Maju dikit-dikit sih. Ambil flatbed dulu, terus join deketin kita. Besi ini kan, si besi yang keren. Bebas. Kalau aku pipa sih emang. Ah, besi angker kan. Bol. Enggak masalah lah, kayak masih nyambung. Pipa. Aku pipa. Pipa. Ah. Yang kayak game ka. Bawa pipa yang gede aja. Ya? Suruh bawa pipa yang gede 2 biji tuh. Oh, apa pipa yang panjang itu? Pipa. Yang mana? Pipa yang gede 2 biji itu loh. Tuh gue gua jadi yang mana? Kita tuh konsisten, konsisten. Heavy pipa loh. Yang mana? Pipa yang mana? Ini C1 langsung. Yang kan dikit-dikit ini. Yang mana tuh? Oh ini. Yang propeller ya. Propeller ya. Bukan heavy pipa itu misalnya. Wah heavy pipa heavy pipe enggak ini Clairon bisa juga deh nih ya terserah sih pipa. Nah, dia mau pakai besi yang itu tuh besi baja dulu high beam. Ya udah nggak masalah yo. Buru heavy pipe. Halo? Iya. Heavy steel plate ini adanya. Yang itu yang punya gua, itu punya gua. Yang ya. Di bawahnya lagi. Berpun payahnya. Awas. Apa? Tergelincir. Terus gimana nih? Aku maju kah? Apa nunggu kau dulu? Ya maju aja gak apa-apa. Tunggu bentar aku lagi proses. Di C1 dari bawah mas sambil kanan. Oh C1. Baru tak masuk ya. Gigi 1. C1 gak bakal aku kuat itu. Urutannya ada di staff terus. Bisa naik kok kayak gitu terus. Buset, bannya muser tuh. Habis ban begini. Gak apa-apa, kan ini baru. Aku cuma super ini ya, Pak. Belok ya, dia belok. Emang selalu kalau pakai trailer yang ini. Gak ada di sini nih, asal saya mau. Kau udah pernah donat kan? Iya. Kalau udah pernah, itu aja langsung motor es. Alah, jatuh juga. Itu tadi ngatai aku.
si Emon pakai trailernya terlalu mepet tikungan. Gak ada, gak bisa naik dong. Ya pasrah aja, ikutin aja jalannya. Apa aja bisa. Timingnya pas banget. Emon udah lewat ya kan. Di depan aja kali ya. Ya, bos. Di drive, Nah, Garan waktu itu udah pernah. Udah. Tahu, diganti kali mesin Tony. Udah diganti ini Valen. Kok enggak ikut MP Hino berapa lama dah? Ini dia ngefik ini doang loh, padahal ngefik apa? Ngefik yang soalnya biar muncul waktu MP lu. Betul lama banget itu dia. Terakhir di Dego berarti kok ya? Ya di Dego. Dego dulu apa Dam dulu sih? Dego dulu. Kan soalnya kan Vic itu Dego. Di Tronton. Waduh. Ini lewat atas bro. Tarian datar lah. Dia emang hilang. Hilang lagi. Kuat nggak mas kira-kira mas? Kuat lah. Kuat ya. Bismillah ya. Simis. Gimana yang ngepom dulu nggak? Solar aman sih. Oh, ya. Aman. Siapa tahu mau pipis atau berak? Nggak aman. Tadi tuh yang mau terkencing-kencing tuh nahan rem. Tanjakan. Jadi itu mobil mau overtake mas. Ini lo mobil nyalip apa enggak sih? Gua ragu. Gak jelas. D1 apa 1 man kau man? 1 nanya, nanya lu driver macam apa? Iya kan? Memastikan yang depan. Mas kamu tadi naik pakai gigi berapa? Pakai hati. Kok kayaknya ini pertanyaan yang terulang lagi tuh net? Bukan. Dulu Emon yang nanya, aku sekarang yang nanya. Gigi berapa? Wah, ada pis dari atas. Wala. Traffic, cowok. Ya, di satu juga ngangkat kok. Ambil kanan tuh, ambil kanan ada ember. Alah bis brengsek. Baru mau kirim bantuan. Bis brengsek.
tuh motor berat lu main mundur saya enaknya aja. Bayangin kalau tadi kita nungguin di tambang tuh, kita udah sampai. Sampai mana emang, Mas? Buat tanyakan Gentong. Wih, mobil yang tadi Ton mau nyalip lagi dia Ton. Enggak kapuk-kapuk ya. Lah, emang udah jalan nggak ngomong? Kalian harus laporan ya, Mas. Untuk bis yang di belakangnya, di belakangmu tuh baik toh. Kasih aku jalan. Jadi tidak tertinggal. Pada ngebut nih bawahnya nih. Ngebutnya kagak. Ini udah masuk nih. Bermundur-mundur. Ada di mana? Oh, itu tajaan jalan kembar itu loh. Jalan kembar apa? Setelah tajaan Gentong pokoknya. Bung apa nih? Cek. Cek map deh. Ini nggak tahu nama jalannya apa. Bentar gue cerdas tuh bubur. Skelmu dibandingin sama bis gedean bis, Mas. Bis yang di belakang itu. Iya. Gedean bis yang enggak kelihatan. Alah, salah ngoper gigi. Malah tak tambahin. Bisa-bisa aja lo. Mau masukin ketiga malah kelima aja. Harusnya aku bisa nyalip, gak jadi nyalip. Iya loh, bisnya gede banget tuh. Iya kan? Nggak, aku udah di belakang ini nih. Skillnya ngawur juga. Skillnya kayak gini. Cepat. Kebalik gak sih tuh, kau di bawah apa di atas? Di atas. Kebalik gitu. Kebalik. Ini pada ke atas nih, ke arah Bandung. Harus kanan kanan mobil. Udah aku nungguin ini aja di pos polisi. Di situ lebih baik. Arah okay, Bandung ya. Sih. Arah Bandung. Ini nunggu kecil banget. Banget ya. Kecil gede ah. Iya, kecil banget ya. Inonya kecil kalau di kamera 2. Oh. Jadi gue mau gede bawa truk tambang itu kan terpilar. Gede dia. Mungil gitu. Awas tau, di mobil yang tadi lagi tau. Gue dijajarin namanya Enduro. Jauh lah. Bisa. Wah, Sinar Jaya. Alah, ini mobil alah. Itu bisnya baik. Full nanjak masa. Kan ada tanjakan lagi ya? Bukan, full nanjak.
belum pernah lihat soalnya nyalip-nyalip gini. Semen berat loh itu 62. Iya kalau semen. Kalau di Jawa kan rata-rata kontainer-an. Aku aja kemarin di tol Surabaya tuh jadi salipin kontainer. Alah mundur kan. Paldo, ala rusu. Sabar lah ini. Gak sabar banget, Cok. Hujan lagi. Ya, Cok, hujan, Cok. Untung masih bisa nanjak. Emang gak cocok Ino nih. Ino. Ya, gue follow aja. Wait, aku lupa aja. Ntar gua bawa Volvo mau tuh, jadi kalau Volvo sendiri nanti. Wih, sampai geter-geter kepalanya. Tikung ya, siapa? Keren juga. Apaan itu dah? Itu jadinya pas suara Cino ada hilang, suara pasien dari ukulan. Bukan? Apa sih? Kayak bunyi token listrik tuh. Anjrot 1700 cemana ini? Aduh remnya, aduh. Dalam ya kiri ya. Aku sih udah lama nggak lewat sini. Kan bener. Oh iya kemarin pas ini. Sumpah remnya jelek banget. Bukan jelek, ya dia kalau minusnya kalau muatan berat kayak gini. Ya, heavy duty juga kayak gini, Mas. Ya. Cuman berhubung punya kita tuh masih tahunnya tahun muda-muda gitu kan, masih OP-OP semua. Jadi kalau udah tahunnya makin tua makin lemas berarti. Wih, kayak DAF CF gitu Scania P series itu mana berani, Jo? Kalau ketemu turunan curam muatan berat. Retarder nggak ada. Engine brake nggak ada. Ngedelin rem angin, Mas. Meninggal. Paling ada rem trailer. Aku baru tahu loh kalau trailer itu ada remnya. Ya adalah, itu fungsi kabel-kabel apa. Aku kira cuma lampu doang. Di jalan-jalan yang sering banget ngepot-ngepotan. Kayak real. Di depan ini ya? Itu udah ada batang keren yang kelihatan. Hei, kok bisa malah masuk? Alah. Ntar kanannya aja dong. Apa? Motor mana? Di ujung. Ini motor mana ya? Parkir sini deh, deket buku.
ngadep ke situ, Ton. Hah? Akhirnya sampai juga. Melelahkan gila bawa Hino, capek sih asli dah. Ya itu dah, lebih capek bawa Hino ketimbang heavy duty. Iya, parah sih. Pokoknya kalau udah nyangkut-nyangkutan gitu.